Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pancing. Nah, balik lagi dengan saya, Asep Nanang, si hobi mancing yang akan kembali membagikan resep racikan umpan. Nah, kali ini saya sudah sediakan umpan ikan mas dari Bowo, kemudian dari DN ya. Nah, ini satu bungkus. Kemudian ini saya beli Deho 5000 dan kemudian saya nanti akan suntik dengan kroto ya, sobatku. Ini krotonya saya beli 5000 aja cukup. Nah, gitu aja, langsung aja kita racik umpannya ya sobatku. Umpan simpel aja dari dua bahan utama, yaitu DN sama Bowo ya sobatku. Ini sebagai pendukung aja, langsung aja kita racik. Pertama kita akan tuangin dulu ini ya, dehonya saya beli ini 5000 ya sobatku. Kebetulan mancingnya kali ini juga mancing ikan rame, jadi siap kita akan haluskan untuk deho. 5000 aja nih sobatku. 5000. Kalau udah kelihatan agak halus ya, kelihatan halus, kita langsung bisa campurin ya sobat. Kita akan campurkan dengan umpannya, umpan utama yaitu DN nih. DN nya kita gunakan satu bungkus nih, umpan DN halusin. Lanjut umpan Bowo nih, kita gunain satu bungkus lagi, satu bungkus umpan Bowo. Ini umpan dadakan putih, umpan putih ya. Nah, umpan dadakan putih sobatku, umpan putih dadakan. Hancurin dan kita campurkan. Udah kita bejek-bejek, udah kita haluskan, udah kita penyek-penyekkan. Lalu bisa kita tambahin dengan krotonya ya sobatku. Atau sebelum kroto, kita bisa campurin dengan esennya nih ya. Dengan esennya kita bisa campurin supaya nanti krotonya nggak pecah ya sobatku. Tetap kita gunain esen. Ini esennya ya, si kuning. Kita gunain ini 5 tetes saja dulu sobat. Oke, 5 tetes saja. Kita akan campurkan. Sampai benar-benar tercampur ya sobatku. Umpan dadakan ya, kita mancing malam ini karena saya mancingnya suka malam ya sobatku. Kalau siang nggak buru ya, waktunya sangat terbatas sekali karena kerja juga, jadi kita mancingnya malam aja. Dan kebetulan kita coba umpannya ini dadakan dulu ya, umpan putih dadakan sobatku. Nanti kalau misalkan di lapak, kita bisa tambahin dengan jitu merah ya, sebagai cocolannya aja. Kita pakai jitu merah sedikit ya sobatku, sebagai cocolan aja. Nah, umpannya sudah jadi seperti ini, kita tambahin kroto. Nih, teksturnya udah mantep sih segini ya sobatku. Endus dulu ya, ritualnya kita endus dulu. Udahlah ya, tinggal mancing aja ini. Tuang usep ya, malam ini sobatku. Nih, krotonya kita ambil dulu nih, airnya ya, kita buang dulu. Udah diambil, tinggal gebrusin kayak gini. Tinggal gebrusin aja buatku. Kalau misalkan nanti kelembekan karena habis krotonya direndam, kita bisa tambahin dengan kinoi tawar ya.
gitu aja sih ya sobatku umpannya untuk mancing kali ini, sesimpel ini ya sobatku. Kalau dihitung-hitung ini habis 5.000, tadi 4.800, 13 sama 5, 18.000 ya sobatku, umpan 18.000. Umpan putih dapat yang 18.000 seperti ini ya sobatku. Seperti ini aja ya sobatku. Kita coba dulu ini teksturnya gimana. Nah, ini terlalu lembek ya sobatku. Karena tadi ada kroto ya. Krotonya udah habis direndam jadi agak lembek kayak gini nih ya. Oke, kayak gini aja sih ya sobatku. Udah mantep kali, nanti kita tinggal tambahin aja pakai kinoi ya, kinoi aja dilapak aja sih ya sobatku. Gitu aja ya untuk umpannya, tinggal kkita berangkat aja nanti jam 9 kita mancingnya ya sobatku. Ingat ya, ini boleh dicoba, nggak juga jadi masalah, sebagai referensi aja buat sobat semua ya. Kalau sobat misalkan punya racikan umpan, boleh berbagi ke saya, nanti saya akan coba di daerah saya sobatku. Salam sobi sobatku, makasih yang udah menyimak. Hatur nuhun. Mantap sobatku, mantap. Yes. Pendapatan malam ini. Betik ini? Betik. 6 ekor aja. Berapa aduan gede nama. 6 ekor.